Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, menghimbau kepada segenap warga bangsa Indonesia, ya, apakah itu beragama Islam atau tidak beragama Islam, mari kita sama-sama memuliakan bulan suci Ramadan. Bagi umat Islam, mari kita memanfaatkan bulan yang sangat penting ini untuk menunaikan amaliah Ramadan. Bagi saudara-saudara kita yang non-muslim, mohon sekali menghargai orang berpuasa. Misalnya tidak merokok di tengah-tengah orang yang sedang berpuasa, tidak mempertontonkan makanan di tempat terbuka. Itu salah satu bentuk penghargaan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.